ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Yang saya muliakan dan yang saya hormati guru kita bersama Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hasyim bin Yahya beserta keluarga dalam, yang saya hormati dan yang saya muliakan guru kita juga yaitu Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Habsyi dari Solo. Dan yang saya hormati dan yang saya muliakan penanggung jawab dari Darul Hasimi Cabang Bekasi, Bapak Haji Arif Rahadian. Dan yang saya hormati seluruh segenap jamaah Darul Hasimi Cabang Bekasi, semoga diberikan kesehatan dan juga diberikan iman ihsan. Amin, amin, amin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang atas kehendak dan ridhonya kita dapat berkumpul di majelis Darul Hasimi dalam keadaan sehat. Biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak khususnya yang ada di sini mendapatkan syafaatnya dan juga diakui sebagai umatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya di sini sebagai MC akan membacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua pembacaan Ratibul Kubro, dan yang ketiga yaitu pembacaan kitab Khasyu'ul Muhammadiyah, dan yang keempat yaitu penutup. Untuk menyingkat waktu, marilah acara pada malam hari ini kita buka dengan surat Al-Fatihah dengan harapan semoga acara pada malam hari ini bisa berjalan lancar tanpa halangan apapun. Biridhoillah wa bi syafa'ati Rasulillah bisyirul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinash shiratal mustaqim Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghayril maghdubi 'alaihim waladdallin. Melanjut acara yang kedua yaitu pembacaan Ratibul Kubro, yang di mana dalam pembacaan akan dipimpin oleh saudara kita Al-Ustadz Imam Syafi'i dari Sidoarjo. Waktu dan tempat saya persilahkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha bi niyatil ridai tala wa ridha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alaman wa syaikhuna wa maulana Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hasyim bin Yahya atala umrahu fi siha wa afiyah wa baraka wa sa'ata wa usifil ilmi wa sanadihim wa tariqatihim
wa ala mana sahibi rati bil kubra al habib Taha bin Hasan bin Yahya radhiyallahu anhu min hawaiji dunya wal akhirah syai'il lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahu alladzi la ilaha illahu 'alimul ghaibi wasyahada. Huwar rahmanur rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minu muhaiminul 'azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو الحلي العظيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بشير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. ثم الذي كفر بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وعجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب الأرش العظيم. آمنت بالله وملائكته
malaikati wa kutubi wa rusuli wa bil yaumil akhir wa bil qadri khairi wa syarri. Sadaqallahu wa sadaqa rasuluh, sadaqallahu wa sadaqa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni asbahtu wa amsaytu ushiduka wa ushidu hamalata arshik wa malaikataka bi jami'a khalqik annaka anta Allah la ilaha illa anta wahdaka la sharika la wa anna sayyidana muhammadan sallallahu alaihi wa sallim wa abduka wa nabiyuk radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya rasula radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam nabiyya wa rasula radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam nabiyya wa rasula. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Labbaik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi shadiqil amin hujjatullahi wa rahmatulil alamin لي وأصحابه الأكرمين وأزواجه وأمات المؤمنين وذريته وأهل البيت الظاهرين وصلي وسلم وبارك عليه وعليهم أجمعين صلاة دائمة إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim taslima. Biqadri azamati dhatika fi kulli waqti wa hin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi
wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim taslima bi qadri azamati dhatika fi kulli waqti wa hin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim taslima bi qadri azamati dhatika fi kulli waqti wa hin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma alimta wa zinata ma alimta wa mil'a ma alimta. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma alimta wa zinata ma alimta wa mil'a ma alimta. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma alimta wa zinata ma alimta wa mil'a ma alimta. Allahumma inni as'aluka bika an tusalliya wa tusallima ala sayyidina Muhammad wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in wa an taghfirli fima madha wa tahfazni fima baqi. Allahumma as'aluka bika an tusalliya wa tusallima ala sayyidina Muhammad wa ala sa'iril anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in wa an taghfirli fima madha wa tahfazni fima baqi. Allahumma inni as'aluka bika an tusalliya wa tusallima ala sayyidina Muhammad wa ala sa'iril anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in wa an taghfirli fima madha wa tahfazni fima baqi. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna. مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil adzim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil adzim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil adzim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika wa shalli ala المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم Allahumma aghfir li wa li walidayya wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat Allahumma aghfir ummata sayyidina Muhammad Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad Allahumma farij an ummata sayyidina Ahmad Allahumma jabur ummata sayyidina Muhammad sallallahu alaihi Allahumma fir ummata sayyidina Muhammad Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad Allahumma farij an ummata sayyidina Ahmad Allahumma jabur ummata sayyidina Muhammad sallallahu wasallam Allahumma ufir ummata sayyidina Muhammad Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad Allahumma farij an ummata sayyidina Ahmad Allahumma jabur ummata sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam اللهم أصلح الإمام والأمة ورئي ورئيته وألف بين قلوبهم وادفع شر بعدهم عن بعد اللهم أصلح الإمام والأمة والراعي والراعية وألف بين قلوبهم وادفع شر بعدهم عن بعد اللهم أصلح والراعي والراعية وألف بين قلوبهم وادفع شر بعدهم عن بعد أصلح الله أمر المسلمين شرف الله شهر المؤمنين أصلح الله أمر المسلمين شرف الله شهر المؤمنين أصلح الله أمر المسلمين شرف الله شهر المؤمنين يا عليم يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بشير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بشير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بشير يا لطيف يا خبير فإن تولف قل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولف قل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولف قل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولف قل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل
Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Allahumma inni astaudi'uka nafsi wa dini wa ahli wa awladi wa mali wa jami'a ma an'amta bihi. Astaudi'ullah dini wa amanati wa khawatimi amali. Allahumma inni astaudi'uka nafsi wa dini wa ahli wa awladi wa mali wa jami'a ma an'amta bihi alai. Astaudi'ullah dini wa amanati wa khawatimi amali. Allahumma inni astaudi'uka nafsi wa dini wa ahli wa awladi wa mali wa jami'a ma an'amta bihi alayya. Astaudi'ullaha dini wa amanati wa khawati ma'amali. A'udhu bi kalimatillahi tammati min syari ma khalaq. A'udhu bi kalimatillahi tammati min syari ma khalaq. A'udhu bi kalimatillahi tammati min syari ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan anta biyana biya syarra mimma nakhafu wa nahdar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan anta biyana biya syarra mimma nakhafu wa nahdar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan anta fiyana biya syarra mimma nakhafu wa nahdar. Hasbunallah li dinina, hasbunallah lima ahamnana, hasbunallah liman bagha alayna, hasbunallah liman hasadana, hasbunallah liman kadana bisu, hasbunallah indal maut, hasbunallah indal mas'alati bil qabr, hasbunallah indal mas'alati bil mizan, hasbunallah indal hisab, hasbunallah indas syirad, hasbiyallahu la ilaha illahu wakaltu wa ilaihi munib. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi al-habibil alil qadri amimin jahid wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi الحبيب العالي القدر العظيم الجاي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام. 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 يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام.
Allahumma salimna wa ahlana wa awladana wa abna'ana wa dhuryatana wa naslana fi yawmi yub'atun yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallah biqalbin salim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minal zalimin. Fastajabna lahu wa najaynahu min al-gham wa kadhalika nunjil mu'minin. Annahum idh zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasulu lawajadullaha tawwaban rahima. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina wa an-nisa. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina ladina sababuna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka ridaka wal jannah wa na'udhu bika min sakhatika wal nar. Allahumma inna nas'aluka ridaka wal jannah wa na'udhu bika min sakhatika wal nar. Allahumma inna nas'aluka ridaka wal jannah wa na'udhu bika min sakhatika wal nar. Ya latifu ya latif ya latifu ya latif ya latifu ya latifu ya latif. Ya latif 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 bi khalqi ya alim bi khalqi ya khabir bi khalqi qultu bina ya latif ya alim ya khabir. Rifa bi khalqi ya aliman bi khalqi ya khabir bi khalqi utubina ya latifu ya alimu ya khabir. Ya latifa bi khalqi ya aliman bi khalqi ya khabir bi khalqi utubina ya latifu ya alimu ya khabir. Ya latifa lam yazal utubina bima nazal innaka latifu lam tazal utubina bina wal muslimin. Ya latifa lam yazal utubina bima nazal innaka latifu lam tazal utubina wal muslimin. Ya latifa lam yazal utubina bima nazal innaka latifu lam tazal utubina wal muslimin. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin. La ilaha La illallahul malikul haqqul mubin. La ilaha 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 illallahul malikul haqqul mubin. Muhammadur rasulullah as-sadiqul wa'dil amin sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam
yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas min syarril waswasil khannas alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Allahumma sholli ala man samaitahu nadiran hadirin Rasulullah. Allahumma sholli ala man samaitahu Ahmadan wa Muhammadan wa Sayyidan Sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala man samaitahu Sabiran Nabiyan wa Muraqiban Sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala man samaitahu Ghaliban wa Rahiman wa Haliman Sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala man samaitahu Aqiban Kariman wa Hakiman Sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala man samaitahu Adlan Jawadan wa Muzammilan Sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala man samaitahu Qasiman Mahdiyan wa Hadiyan Sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala man samaitahu Syakuran wa Harisan wa Mudakiran Sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala man samaitahu Qaiman Hafiyan wa Abdullah Sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala man samaitahu Syahidan wa Basyiran wa Muhdinan Sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala man samaitahu Bahiyan Nuran wa Makiyan Sayyiduna Muridi wa ala ali nabi wa sahbihi wa tabi'in ajada ma fi ilmillah da'imatan bidawami. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tudilu biha umra shaykhina habib al-udafi fi sihatin wa afiyya wa barakatin wa sa'ada wa zawjati wa awladi wa asbati wa muridi wa ala ali nabi wa sahbihi wa tabi'in adada ma fi ilmillah da'imatan bidawami salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salli wa sallim maulaya Imam Yahya hasilna minal balaya Rishadana Habib Lutfi Tariqan ilal jinani
بحرمتي يا كافي سلمنا من الفتن مرشدنا حبيب لطفي ولي فكل جاني بحرمتي يا كافي سلمنا من الفتن وأبوه حبيب علي جده هاشم الوالي بهما يا متعالي نسأل الرضا الكمالي ثم نسأل بالأجدد سيد عمر راكب الأسد صحة القلب والجسد نجاة من ذوي الحسد ثم بالقطب المفرد حبيب الله صاحب البئر بارك لنا في الأولاد بنفع العلم والعمر ثم بالقطب الرباني حبيب حسن السمراني قنا من سبق العصيان هب لنا وهب المنان بالحبيب طه المثنى فيه السخوات الحسنى أكرمنا بالشكر الغنى وارحمنا بنيل المنى بالإمام محمد كل الماضي وعافينا واعفو عنا ونجينا من البغض بالحبيب طه الأولي المحبوب عند الجلال تحصنا من العلال ثم اهدينا من الضلال بحق ناصح العباد سيد الإمام محمد أصلح لنا ذوى فؤاد لصلحنا يوم الميعاد والحبيب شيخ ذي الإصلاح وحماية المزرعة أتينا منه شفاعة لفوزنا في الآخرة بالحبيب أحمد الإمام اسمه كالبدر التمام أنعمنا أنعم النعم بلقاء خير الأنام وبالذي أحيى الدين إمام يحيى حيي قلبنا عن غفلة لربنا بصلاة للنبينا كذا مقام بلغنا بالغ المرام راحة بحسن الختام صلاة الله سلام الله على الله رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله ما عدونا فتح الله سماه الولي وواله فيه نتعلم لله استنفاعا من فضل الله مهدونا خدمتنا استرضاء لربنا عسى نسعد دنيانا كذا نفوز أخرانا حبيب لطفي مرشدنا ومربي روحنا أسواته مصباحنا دعوته إرغبتنا قد صفي لوصول ربانية وإرشاد روحانية لتكون زكية وشيخه عبد الله
الذي أرشد السالك سألنا به يا مالك نجاة من الهوالك وصلاة على النبي وسلم على الرسول صلاة نسأل ربي إجابة كل مسؤول بها تحصن بلدتي من الآفة البلية والحمد لله الذي علنا بالعطيات. Melanjut acara yang ketiga yaitu pembacaan kitab Khasyaisu Ummati Muhammadiyah yang akan dibawakan oleh Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Habsyi dari Solo. Waktu dan tempat kami persilakan. Allahumma salli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'an Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu. Cinarito saking Ubadah bin As-Samit radhiyallahu an annahu sa'temene sahabat Ubadah bin As-Samit sami ami dalem sama Ubadah bin As-Samit Rasulullah ing utusane Allah sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu halai dawuh sapa Rasulullah ma min abdin ora ana saking kawula yasjudu iku sujud sapa abdin lillahi maring Allah sajdatan kelawan sajud kelawan sajudan illa kataba kejaba nulis Allahu sapa Allah lahu kedue abdun hasanatan ing kebagusan wa mahalan lebur anhu saking abdan biha wa mahalan lebur sapa Allah anhu saking abdan biha kelawan hasanah sayyi'atan ing kaolongan wa rafa'a lan ngangkat sapa Allah lahu kedue abdan biha kelawan hasanah biha kelawan sajadah darajatan ing derajat wastaksiru mongko padha ngakeh-ngakehna sapa sira minas sujudi saking sujud wa min dalika lan iku setengah saking fadhail salat anna salata utawi sak temene salat khairu maudhu'in iku luweh bagus-baguse nggon seselehan syarra'a kang wis nyariatake hu ing maudhu' Allahu sapa Allah ta'ala halimahul luhur sapa Allah rawa was riwayatake At-Tabrani sapa Imam Tabrani an Abi Hurairah saking sahabat Abi Hurairah radhiya muga-muga maring ridho Allahu sapa Allah anhu maring sahabat Abi Hurairah anna Rasulullah ing sak temene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kola dewa sapa Rasulullah as-salatu khairu maudu'in as-salatu utawi sholat khairu maudu'in iku luweh api-api'e nggon seselehan faman mongko utawi sapane wong istato'a lamun mampu sapa man ayas taksiro eng yento ngakeh-ngakehake eng yento ngakeh-ngakehake sapa man eng sholat fal yas taksir mongko ngakeh-ngakehake sapa man eng sholat wa min dalika lan iku setengah saking pira-pira fadhail salat anna salata utawi sak temene salat khairul a'mali iku luweh bagus-baguse pira-pira amal an saubana radhiyallahu anhu cinarita saking sauban radhiyallahu anhu qala dawuh sapa sauban qala dawuh rasulullah sapa rasulullah sallallahu alaihi wasallam istaqimu podo istiqomah sapa sira kabeh walan tuhsu lan aja podo nyendhek sapa sira kabeh
wa fi riwayatin lan iku ing dalam siji riwayat istaqimu tuflihu, istaqimu padha istiqomah sapa sira kabeh, tuflihu mongko padha bakal bejo sapa sira kabeh, wa'lamu lan ngertiyo sapa sira kabeh anna khairu a'malikum ing sak temene sak bagus-bagus ing sak temene luwih bagus-baguse ira-ira amal sira kabeh as-shalatu iku salat wala yuhafidu lan ora ngrekso alal wudhu'i ing atase wudhu illa mukminun sapa kejaba wong mukmin wa min dalika lan iku sebagian saking fadho iku salat anna salata utawi sak temene salat shifaun iku dadi obat lil arwahi maring pira-pira roh wal asbahi lan pira-pira awak fa'an Abi Hurairah mongko saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu annan nabiyya sak temene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iku dawuh sapa annabi inna fi sholati sifaan saat temene iku ing dalam sholat sifaan apa kewarasan wa min dalika lan iku setengah sangking fadho iku sholat anna sholata saat temene sholat fiha iku ing dalam sholat ittihadu ahdin utawi ngalap janji indallahi ing dalem ngarsane Allah ta'ala halim maha luhur sapa Allah bidukhulil jannati kelawan manjing swarga an Ubadah bin Shamit dinarita saking Ubadah bin Shamit radhiyallahu an qala dawu sapa Ubadah an qala dawu sapa Ubadah bin Shamit sami tu midanget sapa ingsun Rasulullah ing utusane Allah sallallahu alaihi wasallam yaqulu alai dawu sapa Rasulullah khamsu sholawatin utawi lima pira-pira sholat kata bahunna iku wis mesti ing khamsu sholawat Allahu sapa Allah alal ibadi ing atase pira-pira kawula faman mongko utawi sapane wong ja'an iku teko sapa man dihinna kelawan khamsu sholawat walam yudhoyik lan ora niyak-niyakake minhunna saking khamsu sholawat syai'an ing suwiji-wiji istighfafan krono ngremehake bihakihinna kelawan hake khamsu sholawat kana mongko ono lahu iku kedue man indallahi ing dalam sandinge Allah ahdun apa janji ayyadukulahu rupane yento manjingake sapa Allah aljannata ayyadukulahu ing yento manjingake sapa Allah ing adun aljannata ing swarga waman utawi samane wong lam yakti kang ora nekani sapa man bihinna kelawan khamsu sholawat falaisa mongko ora ana lahu iku kedue man indallahi ing dalam sandinge Allah ahdun apa janji insya'a lamun ngersakake sapa Allah adzaba mongko neksa sapa Allah ing man adzaba mongko neksa sapa Allah ing man wa insya'a lan lamun ngersakake sapa Allah adkhala mongko mandingake sapa Allah hu ing man al jannata ing swarga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah ajada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf' wa intifa' wa ifada wa istifada wa hath ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardhatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Amma ba'du, alhamdulillah. Malam hari ini kita kembali diperjumpakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam majlis yang senantiasa kita harapkan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, majlis yang insya Allah mendatangkan keridhaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga hadirnya kita di majlis ini menjadikan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan doa-doa serta hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian kita dari kitab Khasa'is al-Ummah al-Muhammadiyah, yang mana pada kesempatan yang lalu kita sudah masuk bab yang menjelaskan tentang fadha'ilus shalah atau keutamaan-keutamaannya sholat. Sudah kita kaji beberapa hadis yang menjelaskan tentang keutamaan-keutamaan sholat, yaitu apa yang Allah berikan kepada mereka yang melaksanakan sholat. Dan kita berhenti pada sebuah hadis di mana dijelaskan bahwasanya sholat itu akan mengangkat derajat seseorang, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Mi'dan bin Abi Talha radhiyallahu anhu. Dia berkata, laqaitu thauban maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah berjumpa dengan Thauban. Siapa itu Thauban? Pembantunya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia bertanya atau berkata, akhbirni bi'amalin a'maluhu yudkhiluni Allahu bihil jannah. Tolong kabarkan kepadaku suatu amal yang tentunya kalau dikerjakan bisa menjadikanku dimasukkan ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Atau dalam riwayat yang lain dia mengatakan, akhbirni bi ahabbil a'mal illallahi ta'ala. Kabarkan kepadaku, beritahukanlah kepadaku amal yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fasakat. Maka kemudian Thauban diam. Aku pun kemudian bertanya lagi, namun Thauban masih diam. Thumma sa'altuhu al-thalithah. Kemudian aku bertanya yang ketiga kalinya. Maka kemudian Thauban menjawab, sa'altu an dhalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa'altu dhalika an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah bertanya seperti itu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau menjawab atau beliau bersabda, alaika bikathratis sujud. Diperintahkan untuk memperbanyak sujud, yang artinya memperbanyak salat. Fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan illa rafa'akallahu biha darajah. Sesungguhnya kau itu tidak bersujud kepada Allah satu sujud kecuali derajatmu diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan satu sujud, derajat tidak melakukan sujud kecuali derajatmu akan diangkat oleh Allah ta'ala. Wa hatta biha anka khati'ah, dan ada dosa yang juga digugurkan atau diampuni atau dihapus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sujud termasuk salah satu sarana yang bisa meninggikan atau mengangkat derajat seseorang. Kemudian dilanjutkan sebuah riwayat juga yang diriwayatkan oleh salah seorang sahabat Nabi, Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, bahwasanya dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin yasjudu lillahi sajdatan," tidak seorang pun daripada hamba dia bersujud kepada Allah satu sujud, "illa kataballahu lahu biha hasanah,"
terkecuali Allah subhanahu wa ta'ala mencatat baginya atau memberikan untuknya dengan sujud tadi kebaikan. Wa maha anhu biha sayyi'ah. Dan dengan sujud tadi Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan ada perbuatan salahnya yang dihapus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Perbuatan dosanya dihapus atau diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa rafa'a lahu biha darajah. Dan dengan sujud tadi diangkat derajatnya oleh Allah ta'ala. Fastakfiru minas sujud. Maka Nabi pun kemudian bersabda, perbanyaklah apa? Sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Perbanyak sholat sunnah, kerjakan sholat fardu. Nah ini sarana memperbanyak sujud supaya mendapatkan apa? Derajat yang tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda an-nasalat, dijelaskan di sini bahwa saya termasuk keutamaannya salat adalah an-nasalata khaira maudhu'in syara'ahu Allah taala. Jadi salat itu adalah sebaik-baik perkara atau kebajikan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salatu khairu mawdhu'in." Salat itu adalah sebaik-baik perkara atau kebajikan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. "Faman istata'a an yastaghfira falyastaghfir." Siapa yang bisa memperbanyak salatnya, maka hendaknya dia memperbanyak. Jadi dari sekian banyak kebajikan yang paling afdal, dari sekian banyak ketaatan yang paling afdal apa? Salat. Maka kalau bisa kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang bisa memperbanyak, maka hendaknya dia memperbanyak. Wa min dzalika annas-salata, dan termasuk daripada keutamaannya umatnya Nabi Muhammad SAW, yaitu keutamaannya adalah di dalam salat, dan termasuk keutamaannya salat bahwasanya salat itu adalah sebaik-baik amal. Dari sekian banyak amal perbuatan manusia, salat itu termasuk sebaik-baik amal. Sebagaimana diriwayatkan dari Thauban radhiyallahu taala anhu, istaqimu walan tuhsu, wa fi riwayatin istaqimu tuflihu, wa'lamu anna khaira a'malikum as-salah, wa la yuhafid 'alal wudu' illa mu'min. Jadi dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita, istaqimu walan tuhsu. Kita diperintahkan untuk beristiqomahlah. Apa itu istiqomah? Istiqomah itu berarti kita berjalan di jalan yang lurus. Tariqil huda. Jalan petunjuk yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu." Yaitu istiqamah itu bukan hanya mengucap kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, akan tetapi istiqamah itu dia mengucapkan kalimat tauhid, mengikrarkan tiada Tuhan selain Allah, Allah adalah Tuhan kita, maka dia juga menunaikan haknya sebagai seorang hamba kepada Tuhannya. Apa yang diperintahkan oleh Allah dia kerjakan, apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dia jauhi, waridha bima yakunu minhu, dan rela atau ridha dengan ketetapan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walan tuhsu, dan kita enggak jangan menghitung-hitung. Jangan menghitung-hitung, kita menghitung nikmatnya Allah enggak bisa. Hitung pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ketika kita melakukan amal kebajikan juga enggak bisa. Istaqimu, beristiqomahlah, walan tuhsu. Janganlah kalian itu menghitung-hitung. Kita kalau beramal itu pasti dapatnya banyak dari Allah taala. Jangan juga menghitung-hitung amalnya. Saya sudah sholat berapa ya?
Sudah cukup banyak apa belum? Sudah, suruh perbanyak, beristiqomahlah dan jangan pernah menghitung-hitung. Dalam riwayat yang lain, istaqimu tuflihu, beristiqomahlah maka kalian akan tuflihu, akan beruntung, akan menang dengan beristiqomah tadi. Wa'alamu anna khaira a'malikum as-salah, dan ketahuilah bahwasanya sebaik-baik amal kalian adalah as-salah. Wa la yuhafid ala wudu'in ala al-wudu'i illa mu'min, dan seseorang itu tidak menjaga wudunya kecuali dia adalah seorang mukmin. Wa la yuhafidu muslim ala idamatil wudu' wa taharatu minal wa taharati minal hadathi illa waqad ikatamala imanuhu wa tasdiquhu. Seorang yang beriman itu dia tidak jaga dirinya dari wudu, yaitu senantiasa berwudu, senantiasa bersuci, kecuali dia telah menyempurnakan imannya dan juga menunjukkan kesungguh-sungguhannya dalam beriman. Li'anna al-wudu'a min asyrafit ta'at, karena wudu itu juga bagian daripada amal yang mulia. Wa fihi masyaqqah, dan di dalam wudu itu ada kesusah payahan, apalagi kalau di musim dingin atau seseorang itu sedang sibuk. Fala yuhafid 'alaihi illa musaddiqun billahi wa bi rasulihi wa bi fadilati ma umira bihi. Jadi tidak ada seseorang yang jaga betul wudunya kecuali dia bersungguh-sungguh dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan perintahnya Allah, dengan perintahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga tentang keutamaan di mana dia diperintahkan untuk melaksanakan hal tersebut. Ya, kita itu nganggap wudu itu mudah. Kok sampai disebutkan di sini wala yuhafid alal wudu'i illal mu'min. Kok sampai disebutkan saking kok istimewa men ya? Tidak jaga seseorang itu wudunya kecuali dia adalah seorang mukmin. Nah, kemudian kita nganggap bahwa wudu itu kan gampang. Jaga wudu itu kan gampang, coba diamalkan. Kalau kita sudah ngamalkan, apalagi mau mengistiqomahi sebuah amal, itu tantangannya luar biasa. Maka dalam mudawamah alal wudu itu ada masyakkahnya. Dan wudu juga termasuk bagian daripada amal yang mulia. Maka ketika seseorang mudawamah alal wudu, dia dikatakan sebagai seorang mukmin, yaitu hakikatnya seorang mukmin. Apalagi di musim dingin. Kalau kita di sini kan dinginnya tidak begitu dingin. Kalau di negara-negara lain yang punya tiga musim, ada musim dingin yang luar biasa. Nah, itu wudu luar biasa, sampai mereka pakai khufain saking dinginnya. Nah, ini kalau jaga wudu kan wah, ada masyaqqah di situ. Masa ya perut mules mau nahan. Masa ya orang mau buang air nahan, kan tidak. Begitu dia lepas bebas batal wudunya, maka kemudian dia langsung berwudu lagi. Tidak usah ada musim dinginnya saja, sudah ada masyaqqah. Tapi kalau bisa jaga, berarti dia orang yang bersungguh-sungguh dengan mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan juga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dilanjutkan di sini, wa min dzalika, dan termasuk daripada keutamaannya salat, anna salata syifa lil arwahi wal asbah. Salat itu menjadi penawar, obat bagi apa? Bagi ruh manusia. Manusia itu kalau sakit fisiknya cepat-cepat cari obat. Ya, orang itu kalau sakit fisiknya dia akan pergi ke dokter, dia akan cari obat, dia akan istirahat, dia akan menjauhi larangan yang dokter larang, dia akan berupaya semaksimal mungkin untuk apa? Mendapatkan kesembuhan. Nah, sudah seharusnya kalau dia sadar juga rohnya sakit, harusnya dia juga cepat-cepat untuk mencari kesembuhan. Nah, dalam hadis ini Nabi SAW menjelaskan kepada kita tentang syifa al-arwah, bagaimana roh-roh kita itu juga sehat, yang sakit dapat kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abi Hurairah bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Inna fis salati syifaan," sesungguhnya di dalam salat itu ada syifa, ada penawar.
daripada penyakit-penyakit yang ada di dalam diri manusia. Jadi selain kita butuh menjaga kesehatan fisik, butuh juga bagi kita menjaga roh kita, supaya roh kita itu man atallaha biqalbin salim, kalau datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Roh yang selamat itu adalah seseorang yang hatinya enggak kotor, seseorang yang enggak menyimpan kedengkian, iri, kemudian tidak menyimpan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sholat betul penawar ya. Nabi Muhammad ketika sebelum wafat, sebelum meninggal dunia, beliau sakit, panas luar biasa. Tapi ketika datang waktu sholat, beliau tetap beranjak dari tempat tidurnya untuk mendirikan sholat secara berjamaah. Dan kalau kita baca sejarah hidupnya para wali-wali Allah, ada dari mereka yang sakit parah, tapi ketika masuk waktu sholat, mereka bangun seakan-akan gak sakit untuk mendirikan sholat. Kemudian selesai dari sholat, ya balik sakit lagi. Karena apa? Sudah merasakan kelezatannya ketaatan. Orang itu kalau sudah merasakan nikmatnya sebuah ketaatan, maka kenikmatan, kebahagiaan, kelezatan itu akan mengalahkan yang tidak enak. Sesuatu yang tidak enak itu akan terkalahkan dengan sesuatu yang enak. Kalau sudah bisa merasakan lezatnya, nikmatnya, maka yang tidak enak itu walaupun ada pada dirinya, jadi tidak kegubris atau enggak kepandang, karena ada sesuatu yang lezat dan nikmat yang ada pada dirinya. Bilal bin Rabah disiksa sama majikannya, disuruh kembali nyembah berhala Lata sama Uzza, disuruh keluar dari ajarannya Nabi Muhammad. Apa jawabannya Bilal bin Rabah? Ahadun ahad, Tuhan cuma satu, Allah Subhanahu wa taala. Tiap hari disiksa. Padahal kalau dia mau selesai daripada siksaan yang menimpa dirinya, dia tinggal ngikutin apa yang diperintahkan sama majikannya. Tapi dia lebih memilih ahadun. Kenapa? Karena sudah ngerasakan manisnya iman, lezatnya iman. Lapa gak sakit waktu disiksa? Sakit. Tapi ketika sudah ngerasakan kelezatan, maka rasa sakit itu kalah dengan kenikmatan. Jadi kalau diadukan antara nikmat sama yang tidak nikmat ada pada diri manusia, pasti lebih menonjol yang nikmat. Akhirnya dia tidak menggubris sesuatu yang tidak nikmat. Karena itu pilihannya manusia. Contoh paling gampang, kita sakit gigi. Enak gak sakit gigi? Gak enak, gak bisa tidur, pusing kepalanya. Di tengah-tengah kita sakit gigi, kita buka handphone, ada yang transferin kita 10 juta. Hilang gak sakit giginya? Lupa. Lupa kalau sakit. Jadi tiba-tiba gak kegubris sakit giginya, saking bahagianya dapat 10 juta. Ini sebagai contoh aja supaya kita tahu wataknya manusia itu, kalau dia sudah mendapatkan sesuatu yang sifatnya nikmat, maka dia akan tidak merasakan sesuatu yang sakit. Nah, Bilal bin Rabah bukan merasakan manisnya dunia, tapi manisnya iman. Makanan saja ada rasanya, ada lezatnya, apalagi beriman kepada Allah Ta'ala. Akan tetapi yang perlu kita ketahui, rasa itu nggak bisa disapai sama manusia kalau hatinya sedang sakit. Sebagaimana manusia yang sedang sakit gak bisa ngerasakan manis, asin, asam, pedas sampai dia sembuh daripada penyakitnya, begitu juga manusia gak bisa ngerasakan halawatal iman sampai dia betul-betul menyembuhkan hatinya daripada penyakit-penyakit hati. Kalau hari ini ada orang kena sakit flu, makan asin gak kerasa asin, makan asam ya gak kerasa asam, hambar semuanya. Apalagi kena Corona, wah, hilang penciuman, hilang rasa, makan pedas tidak terasa, makan asin tidak terasa, makan segala macam tidak terasa. Nah, begitu juga dengan hatinya manusia. Kalau hatinya kena corona, hatinya banyak penyakit hati, ya seperti corona tadi, dia tidak bisa merasakan halawatal iman, manisnya iman dia tidak bisa merasakan. Tapi kalau dia sudah mendapatkan penawarnya, dia sudah sembuhkan dirinya daripada penyakit, maka dia akan merasakan halawatal iman. Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman. Kata Rasulullah, ada tiga hal, kalau itu ada pada diri seseorang, dia akan merasakan manisnya iman. Yang pertama, Allah dan Rasulnya dia paling cintai. Tidak mencintai selain daripada Allah dan Rasulnya. Jadi yang nomor satu Allah dan Rasulnya.
menjadikan Allah dan Rasulnya ia cintai melebihi daripada segala-galanya. Kemudian yang kedua, ia jadikan apa? Apa hadisnya salatun? Man kunna fihi wajada halawatal iman. Yang terakhir, tidak mau kembali kepada kekufuran. Ya, membenci kembali kepada kekufuran sebagaimana dia tidak mau dimasukkan ke dalam api. Nah, itu kalau ada pada diri manusia, maka dia akan merasakan halawatal iman. Jadi inna fis salati syifaan, sesungguhnya di dalam salat itu ada syifa, ada penawar daripada Allah Subhanahu wa taala, obat, kesembuhan. Kemudian wa min dzalika anna salata fiha ittikhadu ahadin indallah. Dan dalam salat itu ada mengambil perjanjian dari Allah Subhanahu wa taala. Perjanjian apa? Bidukhulil jannah, untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabdanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Khamsu salawatin katabahunallah 'alal ibad. Ada 5 salat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Faman jaa bihinna, barang siapa yang mengerjakan salat 5 waktu yang diwajibkan kepada dirinya, walam yudhayyi' minhunna syai'an, dan tidak menelantarkan salat, tidak meninggalkan salat, istighfafan bihaqqihinna, dengan merendahkan atau nyepelekkan atau menggampangkan, kana lahu indallahi ahdun ayyudkhilahul jannah. Maka ada janji dari Allah Subhanahu wa taala, yang janjinya Allah itu apa? Akan memasukkan orang tersebut ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa man ya'ti wa man lam ya'ti bihinna, tapi kalau orang enggak ngerjakan kewajiban salat 5 waktu yang diterapkan oleh Allah, enggak dikerjakan, falaisa lahu indallahi ahdun, maka enggak ada perjanjian Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya. Allah enggak janji apapun kepada dirinya. Insya'a azzabahu, maka orang tersebut statusnya dikembalikan kepada masyiatillah. Kalau Allah berkehendak, maka dia akan diazab. Kalau Allah berkehendak, insya'a adkhalahul jannah, maka dia pun bisa dimasukkan ke dalam surganya Allah Ta'ala. Tapi kalau sholat, berarti yang lebih utama sholat, tidak ninggalkan sholat, tidak gampangkan sholat. Karena apa? Kalau ketika dia mengerjakan sholat 5 waktu, ada janji dari Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Memasukkan dirinya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia enggak sholat, gampang sholat, maka kembali ke masyiatillah. Kalau Allah berkehendak dia diazab, kalau Allah berkehendak juga bisa dia dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sholat itu adalah termasuk bagian daripada rukun Islam yang mulia, ba'da syahadatain. Jadi setelah orang bersaksi tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah, rukun Islam yang kedua apa? Mendirikan salat. Walaha ahammiyatu kabiratun fi syar'i, dan punya perhatian yang besar di dalam syariat salat ini. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini. Jadi Allah menetapkan 5 salat, 5 waktu salat al-maktubah, kalau itu dikerjakan maka dia telah mengambil perjanjian dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia gampang kan ya. Ambil perjanjian dari Allah Subhanahu wa taala itu barang siapa yang apa? Yang ngerjakan salatnya. Walam yudhayyi, dia enggak ngilangkan salat, enggak ninggalkan salat. Ya, tidak ada salat yang dia tinggalkan. Istighfafan bihaqqihinna, dengan apa? Dengan gampangkan atau meremehkan haknya salat. Beda sama orang yang dia istiqomah salat, tapi ada satu waktu yang dia itu kemudian tertimpa udzurnya salat. Jadi bukan ninggalkan salat karena ngeremehkan. Terkadang seseorang yang mungkin bangunnya terlambat sampai kelewat waktu sholatnya, ini enggak masuk dalam kategori ngeremehkan sholat. Ya, tapi kalau yang ngeremehkan sholat itu kan enggak. Emang betul-betul enggak ngubri sholat, nunda-nunda sampai akhirnya keluar daripada waktunya. Nah, yang seperti itu enggak ada ahdun, enggak ada janji Allah buat dirinya. Tapi kalau dia ngerjakan sholat 5 waktu, berarti dia sedang mengambil janji dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yukhliful mi'ad, Allah enggak ingkar daripada janjinya.
apa janjinya Allah bagi mereka yang sholat lima waktu, enggak ninggalkan, enggak ngerendahkan sholat, dimasukkan ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini juga wurudnya, sebabul wurudnya sebagaimana diriwayatkan dulu, ada salah seorang min Bani Kinanah yud'a al-Mukhdaji, dia mendengar dari salah seorang laki-laki di Syam yang bernama Abu Muhammad, Aba Muhammad. Abu Muhammad ini mengatakan innal witra wajibun, salat witir itu hukumnya wajib. Maka al-Mukhdaji itu yang meriwayatkan hadis ini, dia pergi ke Ubadah bin Samit, kemudian mengabarkan apa yang dia dengar dari Aba Muhammad, itu yang mengatakan salat witir itu hukumnya wajib. Maka kemudian Ubadah berkata, kadzaba Abu Muhammad, tidak benar apa yang dikatakan Abu Muhammad. Sami'tu Rasulullah sallallahu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis ini tadi. Ada lima waktu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu dikerjakan ada ahad. Dan salat itu sebaik-baik amal. Nerima perintahnya saja enggak di dunia. Nerima perintahnya di mana? Nerima perintahnya langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua perintah yang Allah perintahkan kepada hambanya itu Allah pakai perantara, dari Allah ke malaikat Jibril, Jibril turun ke dunia nyampaikan kepada Nabi Muhammad, kecuali sholat. Sholat tidak pakai perantara, langsung Allah memerintahkannya kepada Nabi Muhammad tanpa perantara Jibril dan bukan di dunia, yaitu dengan diperjalankannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Isra wal Mi'raj. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Itu perjalanan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pulang daripada perjumpaan Nabi dengan Allah Subhanahu wa taala, beliau membawa oleh-oleh salat 5 waktu. 5 waktu tapi pahalanya seperti 50 waktu. Jadi satu seperti 10 kali lipat. Kita sudah sering dengar peristiwa apa, perjalanan atau peristiwa Isra wal Mi'raj. Nah, salah satu daripada oleh-oleh yang dibawa sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah as-shalah, perintah salat. Kemudian dilanjutkan di sini, wa an Ka'ab bin Ujr bin Ujrah radhiyallahu anhu, dia berkata, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu sab'atu nafar. Jadi beliau menjelaskan, mereka saat itu sedang duduk-duduk. Jumlah mereka 7 orang. Ya, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar dan berjumpa dengan mereka, mendatangi mereka. Kemudian Nabi Muhammad berkata, "Ma ajlasakum?" Apa yang membuat kalian itu duduk? Gulna, maka mereka semua kemudian menjawab kepada Rasulullah, jalasna nantadhirus shalah, kami duduk nunggu waktu sholat. Jadi duduknya bukan buat santai-santai, tapi duduknya bukan buat perkara-perkara yang tidak bermanfaat, tapi mereka sedang duduk mendatang, menunggu datangnya waktu sholat. Fa'aramma ay sakata qalilan summa aqbala alaina faqal. Kemudian Nabi Muhammad mendengar jawaban para sahabat ini, diam sebentar, kemudian datang lagi kepada mereka seraya berkata, hal tadruna ma yaqulu rabbukum, apakah kalian mengetahui apa yang difirmankan oleh Tuhan kalian? Maka 7 orang tadi menjawab la, sahabat yang duduk-duduk itu 7 orang menjawab tidak, kami enggak tahu. Maka Nabi Muhammad kemudian bersabda, fa inna rabbakum yaqul, sesungguhnya Tuhan kalian berfirman, man shalla as-salata li waqtiha, barang siapa yang salat tepat pada waktunya, wa hafadha 'alaiha, dan dia jaga salatnya, senantiasa mengerjakan tepat pada waktunya, jaga sholatnya, walam yudhayyi'aha istighfafan bihaqqiha, dan dia tidak meninggalkan sholat dengan karena dia merendahkan haknya sholat atau menyepelekan sholat, falahu alayya ahdun, maka ada janji daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, saya punya janji buat orang tersebut, an udkhilahul jannah, apa janjinya? Aku masukkan orang tersebut ke dalam surga,
wa man lam yusalliha li waqtiha, dan barang siapa yang tidak salat pada waktunya, wa lam yuhafid 'alaiha, dan tidak jaga salatnya, wa dhayya'aha istighfafan bi haqqiha, dan melantarkan salat, enggak salat karena ngerendahkan salat atau gampangkan salat, fala ahadalahu 'alayya, maka enggak ada perjanjian saya untuknya. In syi'tu azabtuhu, kalau aku mau, kalau aku berkehendak, kata Allah, aku siksa dirinya, aku azab. Wa in syi'tu ghafartu lahu, dan jikalau aku berkehendak, maka aku ampuni dirinya. Berarti dari hadis ini, tentu yang sholat lebih beruntung daripada yang tidak sholat. Karena yang sholat, dia dapat janji dari Allah subhanahu wa ta'ala, kelak untuk dimasukkan ke dalam surganya Allah subhanahu. Mungkin ada yang bertanya, loh, katanya masuk surga bukan dengan amal, masuk surga dengan rahmat. Ya, amal yang diterima sama Allah itu berarti rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika seseorang melakukan sebuah amal liwajhillah, maka amalnya diterima sama Allah dan dia mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dilanjutkan di sini, annas salata tamnahul musalli afwallah. Sholat juga mewariskan seseorang yang melaksanakan sholat tadi apa? Ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya ampunan, dia juga mendapatkan rahmat atau kasih sayang daripada Allah, dan juga mendapatkan keridhaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, al-waqtul awwalu minas salati ridwanullah. Waktu pertama, jadi ketika seseorang melaksanakan salat tepat pada waktunya di awal waktu, maka di situ dia akan mendapatkan keridhaan dari Allah, dapat ridwan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wal akhiru afwullah. Adapun waktu yang terakhir, maka di situ ada ampunan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Wal akhiru di sini waktul karahah, ya, di mana seseorang menunda waktu sholatnya sampai masuk ke waktu karahah. Wal afwu yakunu anil muqassarin, dan ampunan itu diberikan biasanya kepada siapa? Kepada orang yang muqassir, kepada seseorang yang muqassir, karena tadi nunda waktu sholatnya sampai akhirnya dia waktu sholatnya tinggal sedikit, maka karena dia muqassir, maka dia mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dalam hadis ini, fa'afada anna ta'jilas salah, bahwasanya bergegas untuk melaksanakan sholat di awal waktu itu lebih afdal, lebih utama, supaya dapat apa? Dapat keridhaan, dapat ridwan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat yang lain disabdakan oleh Rasulullah, awalul waqti ridwanullah, waktu pertama itu ketika datang waktu sholat, waktu pertamanya adalah ridwanullah. Wa wasatul waqti rahmatullah, dan di pertengahannya itu rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa akhirul waqti afwullah azza wa jalla, dan di akhir waktu di situ adalah afwullah atau ampunan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tinggal kita mau milih. Kalau kita ibaratkan, misalnya diibaratkan saja kita supaya lebih gampang, manusia itu kalau suruh milih 500 miliar sama 500 juta, milih mana? 500 miliar. Jangan terus urusan sholat, padahal sholat ini keutamaannya ridwan, afwallah, ridwanullah, itu gak bisa ditakar dengan materi yang ada di dunia. Mau ratusan miliar gak bisa nyamain ridwanullah, ridhonya Allah. Ada enggak kira-kira seseorang yang punya harta berlimpah bisa beli ridhonya Allah? Ya kalau dia gunakan untuk beribadah, dia bisa dapat keridhaan. Tapi kalau dia mau beli, enggak bisa. Jadi keridhaannya Allah, ampunan dari Allah itu melebihi daripada dunia dan seisinya. Nah, kita ditawarin, kalau kau sholat di awal waktu kau dapat 500 miliar, kalau kau sholat di akhir waktu kau dapat 500 juta. Harusnya manusia yang berakal, ya dia milih yang lebih besar. Dan karena dunia ini darul amal, tempatnya beramal tanpa jaza, tanpa imbalan, maka keutamaannya itu ditutup sama Allah Ta'ala. Tapi nanti ketika kita wafat, ketika kita dibangkitkan oleh Allah, kita akan tahu betapa mulianya amal-amal yang kita lakukan. Bahkan manusia akan berharap balik ke dunia walaupun sebentar,
walaupun cuma bisa beramal detian, dia akan berkeinginan, ya tamanna untuk kembali ke dunia hanya untuk satu kali beristighfar kepada Allah. Karena apa? Sangat berharga. Maka selagi kita dikasih usia, dikasih kesempatan sama Allah Subhanahu wa taala, jangan sia-siakan. Duduk bisa sambil istighfar, duduk ngobrol bisa sambil sholawat. Kemudian sebisa mungkin lakukan sholat tepat pada waktunya. Saya masih sibuk sama kerja. Kerjaanmu itu yang ngatur Allah. Yang ngasih kau kerja Allah, yang ngasih kau pelanggan Allah, yang ngasih kau kesibukan saat ini adalah Allah. Maka tunaikan panggilannya, insya Allah semua urusanmu dibereskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pas lagi sibuk-sibuknya, ini kau bisa tambah sibuk. Ketika kau melaksanakan sholat tepat pada waktunya, kau bisa lebih sibuk. Jadi dahulukan panggilan Allah Subhanahu. Kecuali orang yang kerja, misalnya kerja di perusahaan, memang jam istirahatnya jam 1 siang, ya sudah. Jadi sholat awal waktunya kapan? Ya ketika dia istirahat pertama. Jam 1 siang, makanya yang dia kerjakan pertama sholat. Jadi sholat tepat pada waktunya, dan itu bagian daripada amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada bukti cinta. Kita kalau mau tahu tolak ukur cinta kita kepada Allah, lihat sholat kita. Hayya 'ala sholat, bergegas dah untuk menuhin panggilan Allah. Kalau setelah hayya 'ala sholat masih 1.5 jam, 2.5 jam atau mepet 2:30 sore baru sholat, ya itu belum betul-betul cinta sama Allah. Karena orang yang cinta itu senantiasa rindu dengan kekasihnya dan ingin senantiasa berjumpa dengan kekasihnya. Ada enggak orang yang cinta sama anaknya, kangen, pengen pulang dari perantauan, dapat izin dari bosnya, kamu besok boleh pulang. Terus enggaklah bos, saya tak pulang 13 bulan lagi aja lah. Nah ini kecuali ada udzur ya, enggak punya sangu, enggak punya uang. Tapi kalau ada semuanya dan dia rindu, harusnya ketika dapat kesempatan untuk berjumpa dengan kekasih hatinya bergegas. Begitu juga dengan sholat. Ketika seseorang dia betul-betul cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak menunda waktu sholatnya. Dulu ada salah seorang raja, masya Allah orang saleh, enggak pernah nunda waktu sholat. Waktu sholat tidak pernah tunduk, sholatnya tepat pada waktunya. Dan sholatnya jamaah di masjid. Biasanya jamaah di masjid juga karena itu raja, ya nunggu raja datang kemudian baru komat sholat. Suatu hari ada keperluan penting, jadi ada urusan yang penting. Sehingga raja tadi nunda waktu sholatnya. Misalnya biasanya jam 3 dan asar, 3:15, 3:30 sudah sholat jamaah di masjid. Ini ditunda sebentar karena ada kesibukan. Maka ada orang saleh datengin kepada raja tersebut. Didatengin sama orang saleh tadi. Kemudian diingatkan. Kenapa kok nunda? Padahal Allah Subhanahu wa taala itu ngasih segala macam kenikmatan untuk kita yang kita kata kita enggak sadar. Nah, kenapa harus kita menunda panggilan Allah Subhanahu wa taala? Ditanya dengan banyak pertanyaan, bagaimana kalau kau begini, bagaimana kalau kau begini, dan dia jawab dengan akal sehatnya. Dia bilang itu semua sama Allah enggak dikasih kepada dirimu. Terus mengapa kau harus menunda panggilannya? Itu semua enggak dikasih. Nah, seperti pertanyaan, kira-kira kalau di dunia ini, di negaramu ini, air habis, enggak ada yang punya air, orang kehausan mau mati. Dan ada orang yang punya air cuma 1/2 gelas. Kira-kira kau berani beli berapa? Ya kata raja tadi, ya saya beli dengan 1/2 kekayaan saya. Dia enggak mau ambil, mau nawar-nawar. Ini urusannya sama mati, kehaus. Buat apa punya kekayaan seperti apa, tapi dia harus mati dalam keadaan kehausan. 1/2 gelas kau beli berapa? Dengan 1/2 kekayaan saya. Ditanya lagi, kalau terus pas kau minum, karena orang haus tuh biasanya minumnya cepat-cepat ya, terus kesel, tersedak sampai enggak bisa nafas, hampir mati lagi. Dan enggak ada yang bisa ngobati kecuali satu orang, ada orang yang ahli ngobatin orang tersedak. Kira-kira orang tadi kau bayar berapa?
daripada mati, saya berani bayar setengah daripada kekayaan saya. Maka yang nanya tadi bilang, berarti kau setelah itu bangkrut. Karena setengah kekayaanmu tadi buat beli setengah gelas air, setelah itu kau buat berobat ke sedak yang tadi menimpa dirimu, kau tidak punya apa-apa. Alhamdulillah hari ini air ada di negaramu, kemudian kau juga selamat dan sehat daripada penyakit, kenapa kau tunda sholat? Ada dinasehatin kemudian, dia kemudian mendirikan sholat tepat pada waktunya. Yang nasehatin juga enak. Jadi orang itu kalau mau menasehatin orang juga pilih bahasa yang bagus, cara yang bagus. Jangan nasehati. Orang mati mati loh. Wah, nasehatnya gitu, enggak takut mati apa? Mati kebakar. Wah. Ya akhirnya orang malah enggak sholat. Jadi nasehati juga caranya dengan yang bagus. Yang di situ bisa menyemangati orang itu untuk bergegas melakukan atau melaksanakan panggilannya Allah Subhanahu wa taala. Wa min dzalika, dan termasuk daripada keutamaannya salat, bahwasanya salat itu annas-salata fiha mubahatu rabbil izzati. Jadi salat itu bisa menjadikan manusia itu dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikatnya. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yata'aqabuna fikum, wa fi riwayatin Ahmad, innal malaikata yata'aqabuna fikum. Malaikat itu datang silih berganti kepada manusia. Manusia ini dijaga juga sama para malaikat. Tentunya dengan perintahnya Allah, yang jaga kekuasaan penjagaannya tentunya di tangannya Allah Subhanahu wa taala. Malaikat itu datang silih berganti kepada manusia. Ada yang datang di waktu petang sampai waktu fajar. Kemudian ada yang turun di waktu fajar jaga manusia juga sampai waktu petang. Jadi silih berganti kepada manusia. Dan kedua malaikat tadi yang datangnya siang, malaikat siang sama malaikat malam tadi, mereka berjumpa secara bersama-sama di dua waktu, yaitu ketika fajar dan juga ketika asar, ketika sholat subuh dan juga sholat asar. Maka selesai sholat subuh, malaikat malam tadi kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma ya'ruju alladzi batu fikum fayas'aluhum rabbuhum. Jadi malaikat malam tadi setelah sholat subuh, dia berkumpul dengan malaikat yang lain, kemudian dia naik ke araja, kemudian dia ditanya sama Allah Subhanahu wa taala, wa huwa a'lamu bihim, dan Allah Maha mengetahui. Allah itu tahu apa yang dilakukan sama malaikatnya, yang dilakukan sama hambanya. Kenapa kok Allah bertanya kepada malaikatnya? Ya untuk menunjukkan kepada malaikatnya keutamaan hambanya. Jadi pertanyaan ini sebagai syaraf buat hambanya. Allah bertanya, malaikatnya jawab, kemudian dijawab lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Menunjukkan keutamaan hambanya di hadapan para malaikatnya. Atau sedang dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang ditanyakan oleh Allah Ta'ala? Kaifa taraktum ibadi, bagaimana kalian itu meninggalkan hambaku? Tadinya kan di bawah bersama dengan manusia-manusia. Ketika kalian ninggalkan, bagaimana keadaannya para hambaku? Maka malaikat menjawab, taraknahum wahum yusallun, kami meninggalkan mereka sedang mereka dalam keadaan melaksanakan sholat. Wa atainahum wa hum yusallun, dan kami pun datang kepada mereka, mereka pun sedang dalam keadaan salat. Jadi malaikat yang malam ini setelah datang waktu subuh, dia berangkat naik ke Allah. Ditanya sama Allah, ketika kau ninggalkan hambaku, hambaku masih apa? Salat. Karena naiknya pas salat subuh. Yang berganti di bersama dengan manusia, malaikat baru. Rombongan yang malaikat siang. Ya, yang malaikat malam naik. Nah nanti yang malaikat siang ini tugasnya sampai kapan? Sampai sholat asar. Nah malaikat malam yang tadinya pulang, ketika datang waktu asar turun lagi. Jadi malaikat tadi pergi meninggalkan manusia, dia dalam keadaan sholat, dan kembali kepada manusia di waktu asar, dia juga dalam keadaan sholat. Maka dijawab oleh para malaikat, taraknahum wa hum yusallun, kami meninggalkan mereka dan mereka sedang melaksanakan sholat. Wa atainahum wa hum yusallun, dan kami datang kepada mereka sedangkan mereka juga sedang melaksanakan sholat. Wa min dzalika, dan termasuk keutamaannya sholat, annas sholata fiha silatul abd birabbihi,
Sholat itu adalah silah. Apa silah? Penghubung antara seorang hamba dengan Tuhannya. Kalau penghubung, kalau meninggalkan sholat, berarti koneksi dengan Tuhannya dia hilangkan. Akhirnya tidak punya koneksi dengan Allah Ta'ala. Tarfa'ul hujuba bainal musalli wa baina rabbihi azza wa jal. Dan sholat itu akan mengangkat hijab, satir, pembatas antara hamba dengan Tuhannya, sebagaimana diriwayatkan daripada Abi Umamah bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal abda idza qama fis salati futihat lahul jinan. Seorang hamba itu kalau mendirikan sholat, ketika dia sholat maka dibukakan baginya pintu-pintu surganya Allah. Seorang hamba itu kalau sholat dibukakan pintu surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kushifat lahul hujubu bainahu wa baina rabbihi. Hijabnya, satirnya yang tadinya nutup dirinya dengan Allah dibuka sama Allah subhanahu wa ta'ala. Sholat tadi menjadikan hijabnya dibuka oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wastagbalathul arhurul a'in malam yamtakhid au yatanakha. Maka dia akan disambut oleh para bidadarinya Allah subhanahu wa ta'ala selagi dia tidak membuang ingus dan tidak membuang dahak. Maksudnya apa, nanti di penjelasan berikutnya kita akan lihat bagaimana seseorang yang tengah-tengah sholat dia membuang ingusnya atau buang dahaknya, dia buang ludahnya. Ini ada penjelasannya. Jangan sampai ketika kita sholat kita malah berdahak, malah kita buang dahak. Nanti di hadith-hadith berikutnya kita akan baca penjelasan tersebut. Tapi yang terpenting dalam hadith ini apa? Sholat adalah penghubung antara hamba dengan Tuhannya. Hari ini kira-kira mau gak ada orang punya handphone tapi gak boleh nyantol wifi dan juga gak boleh pakai kartu. Handphonenya gak ada manfaatnya. Buat nelpon gak bisa, ditelepon gak bisa. Buat kirim pesan gak bisa. Buat dipanggil sama orang juga gak bisa. Jadi akhirnya apa? Pesawat handphonenya itu gak ada manfaatnya. Karena fungsinya gak ada. Atau dia boleh, mau nyantol wifi silahkan. Tapi ternyata tempat nangkep sinyalnya itu rusak. Jadi pakai kartu handphone yang gak ada koneksi internetnya, mau nyantol wifi juga gak ada koneksi internetnya. Nah begitu juga dengan seseorang yang koneksinya sama Allah hilang. Kalau dia ninggalkan sholat berarti koneksinya sama Allah hilang. Nah kalau koneksinya sama Allah hilang ya hidupnya merugi. Maka sebaik-baik manusia yang senantiasa terhubung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi senantiasa terhubung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dilanjutkan di sini bahwasanya salah satu pada keutamaannya sholat adalah al-iqtirab min hadrati rabbil arbab. Orang yang sholat itu akan semakin dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Khususnya ketika dia sedang sujud. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, wasjud waqtarib. Jadi orang yang sujud itu semakin dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Disabdakan oleh Rasulullah SAW, akrabu ma yakunul abdu min rabbihi. Jadi waktu terdekat seorang hamba itu dengan Tuhannya Allah subhanahu wa ta'ala, wahuwa sajidun, ketika dia sedang bersujud. Fa'akthirud du'a. Maka Nabi Muhammad memerintahkan kalau sujud perbanyaklah doa. Jadi waktu yang paling dekat seorang hamba dengan Tuhannya kapan? Ketika dia bersujud. Karena dalam sujud itu ada perendahan diri. Dia merasa, dia menunjukkan kalau dirinya itu rendah dan sedang bersujud di hadapan yang maha kuasa, yang maha agung. Butuh sama Allah Ta'ala. Maka itu waktu terdekat seorang hamba. Maka Nabi Muhammad kemudian memerintahkan fa'akthiru du'a, perbanyaklah berdoa. Tapi kalau jadi imam ya jangan ketahuan. Sujud baca doa setengah jam. Makmumnya semaput semua di belakang. Gak bangun-bangun. Nah kalau sedang sholat sendiri, sholat sunnah sendiri, ketika sujud perbanyaklah berdoa. Karena itu waktu terdekat antara seorang hamba dengan Tuhannya. Sujud minta sama Allah hajat-hajat kita minta sama Allah subhanahu wa ta'ala.
Nah, orang-orang soleh zaman dahulu, juga orang-orang soleh zaman sekarang, mereka sujudnya berkualitas. Sujudnya itu bukan hanya zahir, tapi ketika mengangkat kepalanya, hatinya sujud, egonya sujud, nafsunya sujud, semuanya sujud. Makanya orang yang ahli sujud, dia jauh daripada sifat sombong. Karena apa? Dia sudah bisa menyujudkan hatinya. Bukan hanya fisiknya aja, kepalanya yang sujud, tapi hatinya sudah sujud. Ketika hatinya sudah sujud, akan jadi orang yang tawadhu. Dan konsepnya tawadhu apa? Seseorang itu tidak merendah kecuali dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena merendahkan hati itu akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Dan seseorang ketika sholat, dia disuruh merendahkan. Dengan apa? Dengan bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika sujud, itu adalah waktu yang paling dekat dia dengan Tuhannya. Orang-orang saleh zaman dahulu, sholatnya itu membekas. Sholatnya itu ada atharnya. Apa atharnya sholat yang selama ini kita lakukan? Kalau kita setiap hari sholat tapi nggak ngerubah diri kita, malah tambah sombong, berarti ada yang nggak benar dalam sholat kita. Kalau kita tiap hari sholat tapi jadikan kita semakin angkuh, malah sering berbuat zalim kepada orang, atau menjadikan kita ahli maksiat, atau menjadikan kita malah tambah senang berbuat-berbuat yang tidak ada manfaatnya, maka ada yang perlu diperbaiki, ada yang tidak benar di dalam sholat kita. Karena sholat itu janji daripada Allah, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Dosa sudah sholat, tapi setelah sholat kok masih tetap maksiat ya, berarti sholat enggak benar. Kau tidak melakukannya dengan ihsan, kau tidak melakukannya dengan khusyuk. Karena ketika kau melakukannya dengan kualitas, dengan ihsan, dengan khusyuk, maka sholatmu tadi akan menjauhkan dirimu daripada perbuatan keji dan munkar. Ibarat orang bangun rumah, kalau bangunnya benar-benar dengan ketelitian, dengan ihsan, dengan baik, ya mau kena badai, mau kena hujan seperti apa, bangunannya kokoh. Tapi kalau bangunnya asal-asalan, kalau bangunannya asal-asalan, kena hujan sedikit, kena angin sedikit, roboh. Loh, saya sudah bangun rumah. Katanya kalau saya sudah bangun rumah, saya bisa berteduh dari hujan. Lah kok roboh? Ya berarti kau bangunnya tidak benar. Begitu sholat, begitu juga dengan sholat. Katanya sholat mencegah seseorang daripada perbuatan kecil. Kalau sholatmu benar, kalau sholatmu kau lakukan dengan ihsan, dengan khusyuk, maka sholatmu akan mencegah dirimu daripada perbuatan keji dan munkar. Sebagaimana dikatakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kunu bigabulil a'mal, kunu bigabulil amal, ahamma minkum bil amal. Kata Sayyidina Ali, jadikanlah perhatianmu kepada diterimanya sebuah amal itu lebih besar daripada perhatianmu kepada amalmu itu sendiri. Maksudnya bagaimana? Jangan cuma asal beramal, tapi perhatikan juga bagaimana amalmu itu diterima sama Allah Ta'ala. Jadi jadikan perhatianmu kepada diterimanya sebuah amal lebih besar daripada amal itu sendiri. Jangan, yang penting sholat, yang penting saya sholat. Jangan seperti itu. Tapi jadikan perhatianmu bagaimana sholatmu itu diterima sama Allah. Nah, orang yang punya perhatian bagaimana supaya sholat saya diterima oleh Allah, dia akan melakukannya dengan sebaik mungkin. Orang kalau nerima kerja, kalau ngelamar kerjaan di sebuah perusahaan itu, tujuannya apa? Supaya diterima kan? Maka dia punya perhatian yang maksimal, gimana caranya saya keterima. Bukan cuma sekedar daftar. Nah, begitu juga dengan amal. Jadikanlah perhatianmu kepada diterimanya sebuah amal melebihi daripada perhatianmu kepada amal itu sendiri. Jadi, jangan cuma asal ngamal. Tapi bagaimana amalmu itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tahsinul a'mal ahabu ilallahi ta'ala min takthiril a'mal. Tahsinul a'mal, jadi melakukan sebuah amal perbuatan dengan baik, itu lebih dicintai oleh Allah ketimbang apa? Takthirul a'mal, banyak amal tapi tidak berkualitas. Sedikit tapi berkualitas, ngelakuinnya dengan baik, itu lebih disenangi sama Allah ketimbang apa? Banyak tapi asal-asalan, tidak berkualitas. Tapi yang sedikit dilakukan dengan baik, dilakukan dengan tahsin, itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita punya, misal kita kerja, bikin satu usaha, jual mebel lah,
kita punya tukang dua. Yang satu Tahsin, kalau bikin kursi rapi, tapi satu kursi jadinya 10 hari. Tapi ukirannya bagus, jadinya kuat, didudukin enak, bertahan sampai belasan tahun. Pegawai kita yang satunya, satu hari bisa bikin satu kursi. Bentuknya amburadul. Ukirannya ndak karu-karuan, ndak kena. Kursinya juga didudukin ndak enak, 3 hari patah. Nah kita lebih senang garapannya siapa? Buatannya siapa? Yang Tahsin. Jadi tahsinul a'mal itu lebih dicintai oleh Allah daripada takfirul a'mal. Karena dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala juga berfirman apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, bukan aktsaru amala. Jadi yang Allah mau, Allah tuh mau menguji untuk bisa membedakan siapa di antara kalian yang paling baik amalnya, bukan yang paling banyak amalnya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, bukan akfaru amala. Maka dari itu para ulama menjelaskan kepada kita tahsinul a'mal. Beramal mau sedikit tapi dia dengan tahsin itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada banyak tapi tidak dilakukannya dengan baik. Dan dalam hadis Nabi Muhammad juga bersabda apa? Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'in. Segala sesuatu itu ditetapkan oleh Allah untuk melakukannya dengan baik, dengan ihsan, dengan teliti. Ta'anni, jangan bergegas. Kalau ngelakuin sesuatu tuh pelan-pelan, jangan bergegas. Kalau kata bahasa Jawa, jangan gesusu. Lakukannya pelan-pelan, bita'anni, supaya apa? Bisa mengerjakannya dengan baik. Yang bergegas itu cuma 3 hal aja. Yang bergegas cuma 3 hal aja. Kalau datang waktu sholat, bergegas untuk sholat, jangan ditunda. Kemudian kalau ada yang meninggal dunia, bergegas untuk dimakamkan. Nah, kemudian ketiga apa? Kalau sunnah. Yang ketiga ini yang paling penting, yang banyak orang lupa. Kalau utang, bergegas untuk dibayar. Jangan nanti hadisnya Nabi itu dipakai buat alasan. Sama Nabi kita nggak boleh cepat-cepat gesusu, nggak boleh. Melakukan sesuatu itu dengan baik, pelan-pelan. Jadi saya nanti balikannya nanti tahun depan. Jangan dipakai buat dalil seperti itu. Ya, maka kalau melakukan sesuatu maka lakukanlah dengan baik, bita'ani, jangan melakukannya dengan tergesa-gesa. Jadi ini sebagian daripada keutamaan-keutamaan di dalam sholat. Masih banyak, ini bab sholat ini yang insya Allah yang paling banyak, bab sholat ini insya Allah yang hadisnya paling banyak. Ini juga menunjukkan karena afdalnya amal ya, zikir yang paling afdal sholat, ibadah yang paling afdal sholat. Mau berzikir, cara berzikir yang paling afdal sholat. Orang sholat sunnah itu lebih afdalnya, luar biasa. Maka insya Allah kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala seseorang yang bisa merasakan lezatnya sholat, lezatnya bertagarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dijaga menjadi seseorang yang melaksanakan sholat 5 waktu, dijauhkan daripada menyepelekan sholat 5 waktu, dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala anak keturunan kita daripada meninggalkan sholat, dijadikan keluarga kita dan anak turun kita orang-orang yang senantiasa mendirikan sholat, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan waj'alna mimman samahu imanan wa ihtisaban hatta nahdha bil ghufran wal 'itq minan niran wa ikhtim amrana bil husna wa anta radin 'anna fi khairin wa lutfin wa 'afiya wa 'ala man wal 'allam al muhaddith sayyid Muhammad bin Ali al Maliki wa 'ala man wa aslafuna al salihun an Allah yadkhilni niyatana fi niyatihim wa 'amalana fi 'amalihim wa ila hadrat al nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sirr al fatiha. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه
Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya 'alim bi halati wa muttali' 'ala sarairi wa niyati, ikdi jami'a hajati waghfir dhunubi wa sayyiati وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما ياتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بعصياك وصلى الله على سيدنا محمد. Kita berhenti pada besok insyaallah masuk ke wa min dzalika anna salata fiha munajatu rabbil izzah. Insyaallah kita lanjutkan bahwasanya salat itu adalah waktu munajat seorang hamba dengan Tuhannya, dan kita lanjutkan kaji keutamaan-keutamaan dari hadis-hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang keutamaan salat yang itu menjadi khasa'is atau keutamaan-keutamaan yang terkhususkan teruntukkan untuk umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam wal 'afu minkum tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes.